Inilah Aymar Kolbi, bocah berusia 3 tahun yang diduga memiliki alat kelamin ganda sejak lahir. Saat dibawa ke rumah kerabatnya, aktivitas bocah tersebut seperti tidak memiliki kelainan. Namun siapa sangka, bocah ini memiliki dua alat kelamin perempuan dan laki-laki. Aymar Kolbi Rajabi merupakan anak ketiga dari pasangan Ian Kustian dan Ida Rosida warga kampung Mareleng, Desa Kertamukti, Kecamatan Hauruwangi, Kabupaten Cianjur. Aymar sudah beberapa kali dibawa ke rumah sakit, namun pihak dokter tidak bisa memberikan kejelasan tentang status kelamin yang dimilikinya. Sejak lahir pun, sejumlah dokter pernah menyarankan agar dilakukan pemeriksaan kromosom pada Aymar. Namun, kedua orang tua Aymar tidak bisa berbuat banyak lantaran tidak memiliki cukup biaya untuk melakukan pemeriksaan kromosom tersebut, yang biayanya cukup besar. Sementara keseharian orang tua Aymar hanya seorang penjual gorengan keliling dengan penghasilan yang tidak menentu, Ian menambahkan meskipun anaknya masih berusia 3 tahun, namun sudah terlihat minder untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Jika dia mau buang air kecil pun harus berlari dulu ke rumah, lantaran Aymar mengaku merasa malu oleh teman-temannya. Lihat kondisi anak bapak ini seperti apa, Pak? Iya, pertama lahir memang ada kelainan. Kelainan katanya diperkirakan kelaminnya dua terus pas lahir langsung dirujuk dari puskesmas cakum ke persahabatan katanya ambigu ambigu itu katanya belum bisa menentukan kelamin Ian merasa kebingungan dengan status anaknya saat ini pasalnya jika ia arahkan pada laki-laki dikhawatirkan nantinya akan keluar payudara begitu juga sebaliknya Ian berharap ada pihak yang dapat membantunya untuk meringankan beban biaya dalam pemeriksaan anaknya. Heri Setiawan, Bandung TV.